Assalamualaikum Ibu Gus, sekarang sehat akan membuat buku dari kata origami. Bahan-bahan yang kita siap gunakan adalah kata lembar yang sudah dikasih nama kata origami dan kertas buat yang dalamnya dan kertas kecil buat nama. Sekarang dan lem. Sekarang kita akan membuat. Nah, ayo. Satu, kita lipat seperti kotak, tapi kita luruskan. Kita lipat sampai enggak ada yang putihnya. Kita benarkan lagi yang belakangnya. Nah, setelah itu kita menempelkan pakai lem. Belakangnya tengahnya juga lem buat kata. Apa tuh? Kayak ada semut. Nah, sekarang kita tempel begini. Kita tempel. Ternyata mama ini putih. Nah, kita sekarang tempel yang buat namanya, yang coklatnya itu dikasih lem. Kita sekarang tempelkan di sini. Dan kita lem caranya lem yang pertama. Nah, sekarang kita tempel yang di sini. Lem yang di sini, op. Dan kita tempel lagi kotaknya. Nah, kita tutup. Kita kasih nama pakai pensil. Kita tutup lem dan kita tebelin pakai pulpen. Terus siap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama lihat bukunya. Oh, ada lembarannya di dalamnya ya? Iya. Jadi ada berapa lembar itu di dalamnya? Coba dihitung. Nah, jadi ada satu. Halaman keberapa? Halaman ke satu. Halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.